Kylian Mbappe lagi. Masih kayak Ronaldo. Oke, kita melakukan online match lagi, guys. Tadian sekuat kesayangan. Ini harusnya Dejan-nya diganti Sergio Ramos ya. Ini kurang ya, kurang baik ya. Oke. Kita menggunakan formasi 4-2-1-3. Formasi andalan El Roman. Oke, kita lihat lawan kita. Mantap sekali lawan kita. Formasi yang susah biasanya ya. Oke, langsung aja kita ke pertandingannya. Kita ambil dari Kylian Mbappe. Virgil van Dijk umpan lambung jauh ke depan. Terlalu jauh. Cristiano Ronaldo. Ada Kylian Mbappe. Cristiano Ronaldo kasih ke lambung Kylian Mbappe dan Mbappe masih bisa diamankan oleh Sel ini. Kita mendapatkan tendangan pojok. Kita umpan kecil kasihkan ke Virgil van Dijk. Virgil van Dijk masih tinggi dari gawang. Virgil van Dijk di belakang. Ada Sergio Ramos. Kita umpan ke belakang. Umpan jauh kasih Kylian Mbappe. Kylian Mbappe masih bisa diamankan. Paulo Dybala masih melenceng dari gawang. Ada Nelson Semedo kasih ke Kylian Mbappe. Kylian Mbappe posisinya tidak bagus. Mbappe oke, ada Sergio Ramos. Bahaya sekali. Umpan jauh saja kasih ke Mbappe tapi masih bisa diamankan. Bahaya sekali Cristiano Ronaldo, bahaya sekali. Tapi masih Szczęsny bisa menghalau tembakan dari Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala. Amavi. Bahaya sekali, kita serangan balik lewat Kylian Mbappe. Tapi masih jauh dari Mbappe. Sergio Ramos kita kasih ke Mbappe. Masih amat kali cel ini kasih ke umpan saja Mbappe jauh sekali. Xavi Hernandez. Ronaldo terstegen sangat baik. Oke, kita coba tempur terus sampai kita bisa membobol gawang. Sangat baik Frank Lampard. Bahaya sekali, umpan lambung saja kasih ke Kylian Mbappe. Pasti bisa memanfaatkan Kylian Mbappe. Mbappe masih melebar dari gawang. Lagi-lagi Mbappe belum bisa dong hasil menjebol gawang lawan. Ada Sergio Ramos masih belum pas dengan oke. Kita kasihkan ke Mbappe lagi. Cristiano Ronaldo yang dapat bola tapi tidak bisa dimaksimalkan. Harusnya kita menggunakan umpan-umpan kecil. Dybala kasih ke Ronaldo. Oke, babak pertama kita selesai.
skor masih 0-0, kita kalah penguasaan bola. Oke, kita langsung aja kita ke babak keduanya. Kita tunggu lawan kita lagi men-setting-setting apa. Oke, semoga saja babak kedua ini kita bisa berhasil. Oke, kita pergantian pemain dulu ya. Coba kita Dybala, kita ganti dengan David Beckham. Oke. Semoga setelah pergantian pemain dari Dybala ganti David Beckham, kita bisa unggul dari lawan guys ya. David Beckham, Mohamed Salah, pelanggaran dilakukan oleh David Beckham. Van Dijk di belakang, Nelson Semedo, si Mohamed Salah, kita umpan lambung kasih ke Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe sangat-sangat bagus, mantap sekali. Kylian Mbappe merubah kedudukan jadi 1-0, keunggulan buat seluruh konten. Mantap sekali. Kita langsung saja terus. Mantap. David Beckham, Mohamed Salah, kasih ke Kylian Mbappe lagi. Kasih ke Ronaldo. Ronaldo. Kita menjebol lagi dengan skor 2-0, keunggulan oleh Ronaldo. Kapten tim mampu merubah kedudukan menjadi 2-0. Mantap sekali. Oke, Xavi Hernandez, dan David Beckham, Sergio Ramos, ke Mohamed Salah, terlalu jauh, bahaya sekali. Nelson Semedo kasih umpan lambung, salah umpan. Nelson Semedo, bahaya sekali. Herkin, bahaya sekali, sangat-sangat berbahaya. Skor 2-1, tak umpan ke belakang, umpan lambung saja kasih ke Kylian Mbappe, belum bisa. Nelson Semedo, Mohamed Salah, Beckham, bahaya sekali. Herkin, bahaya sekali, masih bisa diamankan. Sikap Mohamed Salah, Mohamed kasih Mbappe, sangat rusuh ternyata lawan kita. Herkin harus bisa kita begal. Ronaldo tidak bisa lah, ke Ronaldo. Xavi, Beckham kasih ke Mbappe, belum juga bisa memanfaatkan Mbappe. Mohamed Salah kasih ke Paul Scholes, bahaya sekali. Ada Sergio Ramos, Nelson Semedo, Xavi Hernandez, dan Nelson Semedo lagi. Kylian Mbappe masih bisa diamankan oleh Ter Stegen. Paul Scholes, David Beckham, kita kasih Kylian Mbappe, terlalu jauh. Kasih Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo. Ronaldo mantap sekali. Ronaldo mencetak 2 gol, kerja sama tim yang sangat-sangat bagus.
merubah kedudukan jadi 3-1 di menit 92. Mantap sekali Cristiano Ronaldo. Trio yang sangat-sangat mematikan. Ya, mantap sekali. Tidak menyangka-nyangka kalau Cristiano Ronaldo bakal menjebol dari umpan-umpan silang. Mungkin lawannya mending lumayan ngambek. Ayo umpan dong. Oke, babak kedua selesai. Peluru konteng menang 3-1 melawan Idol My Club. Pungasan bola imbang sebenarnya, guys. Cuma tembakan 11 berbanding 3, guys. Umpan akurat 78% banding 68%. Formasi El Roman. Mantap sekali ya. Mungkin sekian dari Jajalan Gaming. Untuk kali ini, Jajalan Gaming tutup undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.